Berikut ini update skuad Persib Bandung untuk musim 2024-2025 putaran kedua. Teja Paku Alam, berusia 30 tahun, memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah, posisi penjaga gawang. Kevin Ray Mendoza, berusia 30 tahun, memiliki nilai pasar 4,45 miliar rupiah, posisi penjaga gawang, berkebangsaan Filipina. Sepa Senggasi, usia 20 tahun, memiliki nilai pasar 434 juta rupiah, posisi penjaga gawang, berkebangsaan Indonesia. Fitrah Maulana, berusia 18 tahun, posisi penjaga gawang, berkebangsaan Indonesia. Nick Wipers, berusia 32 tahun, memiliki nilai pasar 6,08 miliar, posisi bek tengah, berkebangsaan Belanda. Gustavo Prangka, usia 28 tahun, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah, posisi bek tengah, berkebangsaan Brazil. Kakang Rudianto, usia 21 tahun, memiliki nilai pasar 2,17 miliar, posisi bek tengah, berkebangsaan Indonesia. Mateo Kocijan, usia 26 tahun, memiliki nilai pasar 1,45 miliar, posisi bek tengah, berkebangsaan Kroasia. Ahmad Juprianto, usia 37 tahun, memiliki nilai pasar 173,89 juta, posisi bek tengah, berkebangsaan Indonesia. Victor Igbonepo, usia 39 tahun, nilai pasar 178,89 juta rupiah, posisi bek tengah, berkebangsaan Indonesia. Edo Febriansyah, usia 27 tahun, nilai pasar 4,45 miliar rupiah, posisi bek kiri, berkebangsaan Indonesia. Rezaldi Hehanusa, usia 29 tahun, nilai pasar 3,45 miliar rupiah, posisi bek kiri, berkebangsaan Indonesia. Henhen Herdiana, usia 29 tahun, nilai pasar 2,61 miliar, posisi bek kanan, dan berkebangsaan Indonesia. Faris Abdul, usia 21 tahun, posisi bek tengah, berkebangsaan Indonesia. Rahmat Irianto, usia 25 tahun, nilai pasar 5,65 miliar rupiah, posisi gelandang bertahan, berkebangsaan Indonesia. Deddy Kusnandar, usia 33 tahun, nilai pasar 2,45 miliar rupiah, posisi gelandang bertahan, berkebangsaan Indonesia. Robby Darwis, usia 21 tahun, nilai pasar 1,45 miliar, posisi gelandang bertahan, berkebangsaan Indonesia. Mark Antonio Clock, usia 31 tahun, nilai pasar 7,82 miliar rupiah, posisi gelandang tengah, berkebangsaan Indonesia. Adam Alis, usia 30 tahun, memiliki nilai pasar 4,45 miliar rupiah, posisi gelandang tengah, berkebangsaan Indonesia. Beckham Putra, usia 23 tahun, nilai pasar 4,45 miliar rupiah, posisi gelandang serang, berkebangsaan Indonesia.
Tiron Delvino, usia 33 tahun, nilai pasar 2,45 miliar rupiah, posisi gelandang serang, berkebangsaan Spanyol. Azikri Padilla, usia 21 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah, posisi gelandang serang, dan berkebangsaan Indonesia. Ciro Alves, usia 35 tahun, nilai pasar 4,75 miliar rupiah, posisi sayap kanan, berkebangsaan Brazil. Febri Haryadi, berusia 28 tahun, nilai pasar 3,45 miliar rupiah, posisi sayap kanan, berkebangsaan Indonesia. Rian Kurnia, berusia 28 tahun, nilai pasar 3,45 miliar rupiah, posisi sayap kanan, berkebangsaan Indonesia. Ferdiansyah, usia 21 tahun, nilai pasar 869 juta rupiah, posisi sayap kanan, berkebangsaan Indonesia. David Da Silva, usia 34 tahun, nilai pasar 3,48 miliar rupiah, posisi striker, berkebangsaan Brazil. Dimas Derajat, usia 27 tahun, memiliki nilai pasar 869 juta rupiah, posisi striker, berkebangsaan Indonesia. Mailsen Lima, usia 30 tahun, nilai pasar 4,45 miliar, posisi sayap kiri, berkebangsaan Tanjung Verde. Timong Bandung pun dikabarkan tengah bernegosiasi dengan pemain timnas Kosovo yang bermain di Liga 2 Korea bersama Gimcheon FC, yaitu Leonardo Plana yang bisa bermain di sayap kanan dan sayap kiri.